Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik Maulana sebagai penulis buku fikih Muslim Bali. Beliau juga ketua PW LTN NU Provinsi Bali. Sebagai tempat di kota kelahiran beliau ini sebenarnya di Kalimantan Barat sendiri. Jadi Pak Maulana ini adalah putra daerah Kalimantan Barat. Yang saya hormati pembicara Ibu Dr. Fatmawati, juga dosen di program studi SAA. Yang saya hormati juga di sini hadir Bapak Dr. Zainuddin sebagai dosen di Studi Agama. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dan Sekretaris Program Studi Agama-Agama Tuan Yai Bojana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang barokah ini. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, upaya yang terus kita lakukan di Fuad, khususnya di Studi Agama-Agama, adalah terus-menerus menggali ilmu dari berbagai macam sumber. Kita tidak bosan untuk belajar dari berbagai macam tokoh, baik di Kalimantan Barat maupun dalam skala nasional. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana masyarakat Bali merangkai, merajut kebersamaan di Provinsi Bali. Muslim di Bali itu minoritas, tetapi Muslim di Bali itu bisa berteman, bisa hidup bersama dengan masyarakat Hindu di sana. Yang ingin kita pelajari adalah bagaimana masyarakat di Bali yang dikenal dengan memelihara culture-nya, peranatanya, itu bisa hidup rukun dan aman di Bali. Mungkin kalau kita belajar tentang kerukunan di Indonesia ini, Bali salah satu kiblat dunia untuk bicara soal kerukunan. Karena di tempat lain terjadi gejolak kerukunan antar umat beragama, tetapi di Bali itu jauh lebih damai. Nah, mungkin ada gejolak-gejolak, tetapi tidak sebesar di tempat lain. Yang kedua, dalam buku ini juga, mungkin kita tidak bicara soal fikihnya saja, tetapi bicara soal proses merangkai damai di Bali. Misalnya diceritakan oleh Pak Maulana bahwa dulu masyarakat Muslim sebagai 40 orang itu sebagai tentaranya di Kerajaan Bali. Itu cara Muslim dan Hindu berbagi tentang proporsi kekuasaan di Bali. Itu dalam rangka menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi kekuasaan itu juga dalam perspektif kerukunan itu bisa dibagi untuk menjaga kerukunan. Dan juga bagaimana masyarakat Bali menempatkan rumah-rumah, cerita beliau tadi, untuk menjaga solidaritas dan soliditas pada masyarakat Bali. Jadi Muslim, Hindu itu rumahnya saling berdekatan. Sehingga sehari-hari tidak ada masalah. Kalau ibadah di tempat masing-masing silakan, tetapi dalam proses sosial pembentukan identitas, interaksi sosial di masyarakat itu terbentuk sejak dini, diatur sejak awal. Nah, ini yang kita harus dengar, harus pelajari. Kalimantan Barat dalam catatan sejarah memiliki sejarah konflik antar kelompok minimal 12 kali antar kelompok etnis. Nah, kita harus belajar dengan Bali bagaimana Bali memelihara kerukunan di sana. Pasti memiliki keunikan, kita memiliki kelebihan dan masyarakat Bali juga memiliki kelebihan. Nah, ini yang Studi Agama-Agama memiliki kepentingan untuk belajar tentang Muslim Bali. Bagaimana pembentukan identitas, bagaimana pembentukan kerukunan dan seterusnya. Selain apa yang diinginkan tadi, kita juga buat hari ini sedang menggagas berbagai macam kegiatan di luar. Salah satunya adalah hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, proses syuting ini adalah proses untuk menciptakan satu film dokumenter hasil kerjasama Studi Agama-Agama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama
Provinsi Kalimantan Barat. Kita beri aplaus untuk Sri Agama Agama. Nah, proses syuting ini adalah kita lakukan di sini untuk memberikan gambaran bahwa Sri Agama Agama terus berbenah diri, ingin membesarkan diri. Secara kuantitas kita boleh kecil, kita boleh lebih sedikit dari yang lain, tetapi kita lebih memiliki kualitas yang lebih dari prodi-prodi yang lain. Itu yang harus kita miliki. Nah, ini yang hari ini terus kita asal bahwa kita sedang bekerja sama dengan pihak luar. Mudah-mudahan nanti ada juga apa namanya lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan beasiswa kepada alumni-alumni SA untuk sekolah di luar negeri misalnya. Ini sedang kita inisiasi untuk itu. Nah, tadi kita bertemu dengan Uskup Agung Kalimantan Barat juga dalam rangka menciptakan kerukunan di Kalimantan Barat, terutama kita ingin melakukan kerjasama antara studi agama-agama dengan berbagai macam kelompok-kelompok agama di Kalimantan Barat. Oleh karena itu saya merasa bahwa bangga hari ini studi agama-agama menghadirkan narasumber dari Bali, walaupun beliau putra daerah, tetapi kita ingin mendengar langsung catatan-catatan beliau tentang interaksi di Bali. Oleh karena itu, saudara-saudara harus yakin bahwa program studi ini akan membesarkan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, serius kuliah dan yakinlah bahwa studi agama-agama bisa mengantarkan Anda nanti untuk sukses dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kedepan nanti kita akan terus melakukan kegiatan di studi agama-agama. Nanti kita kerjasama dengan Wahid Institute, dengan Lakpusdam, untuk sama-sama mengadakan seminar yang lebih besar, bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Selalu ingin kita besarkan studi agama-agama ini supaya tidak hanya dikenal di IAIN, dikenal nasional, bahkan dunia juga akan mengenal studi agama-agama. Itu cita-cita kawan-kawan di UAN ini. Kita beri aplaus untuk para pembawa-pembawa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih Pak Maulana telah hadir di UAN. Ini gedung baru Pak, tapi di sana sini masih ada perbaikan. Mungkin kalau dosen sedang kuliah ada yang masih angkat-angkat barbel atau angkat-angkat batu segala macam, itu masih proses pembenahan gedung ini. Jalan juga belum sempurna, masih ada banyak air tergenang di sana karena belum sempurna. Tapi yakinlah bahwa Fuad akan datang, secara akan lebih baik dan terus berbenah diri. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu fi lamitari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka bedah buku fikih Muslim Bali saya nyatakan dibuka. Demikian. Wallahu fi lamitari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir acara pembukaan seminar Islam Kultural. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil moderator kita pada hari ini yang akan memandu acara, Bapak Miskari RC MKE. Kepada Bapak disilakan. Foto bersama dulu ya. Bersama. Ya, moderator. Wakil dosen ya. Tapi yang foto kan? Ada enggak? Ada enggak? Lanjut ya Pak.